Kalau ada seseorang yang sudah dalam keadaan bersama Allah, maka dia akan bersungguh-sungguh di dalam pencariannya kepada ridha Allah. Lalu tidak ada hal yang menakutkan dia selain ketakutannya kepada Allah. Lah wong nek pun Gusti Allah mawon ra diwedeni. Lah kira-kira njur ameh wedi karo sapa? Gusti Allah sing nyiptake mawon tidak dia takuti. Allah yang menciptakan dia. Allah yang mengatur rezekinya kepada dia. Allah yang akan menertibkan apa yang akan dia rasakan setelah dia mati. Dia tidak takut kepada Allah. Nah, terus mau berharap takut sama siapa? Kalau orang yang tidak bertakut kepada Allah, maka dia malah akan takut kepada segala sesuatu. Cuman dia meninggalkan Allah yang padahal maha melindunginya.